أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت أن أصبح أنا العظيم شهود الله لكم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح افتح لنا يا عالم علمنا ربي زدني علما. Duduk siang ini kita lanjutkan pengajian tilawah seperti minggu kemarin dan juga makhluk yang kita kaji juga lanjutan dari kemarin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji minggu kemarin ya sedikit banyaknya sudah dicerna. Jadi kalau nggak salah kemarin baru satu lagu, jadi kita tambah lagi bisa satu atau dua lagi tergantung waktu juga. Kalau misalkan memang cukup ya sampai selesai tuntas perkiraan dalam satu pokok. Isinya biasanya 4 atau 5 lagu. Kemarin surah An-Najm ya. Surah An-Najm ayat 1. Nanti yang perempuan kalau di tes mau ya? Enggak. Kok enggak? Kan kemarin sudah ini sudah dipelajari ya. Kalau yang di tes paling enggak, maksudnya enggak semuanya, enggak semua ayat itu dibaca. Paling ya satu bait satu bait. Dilatih enggak kemarin? Jadi susah juga kalau misalkan apa ya, namanya lagu ya. Jadi kalau nggak diulang-ulang tuh agak lambat. Beda sama kalau ilmu teori, tinggal dibaca, dihafal bisa. Tapi kalau lagu kan kadang harus ada nada-nada gitu. Butuh waktu yang banyak untuk mengulang. Apalagi kalau belum ada basic awal. Perbedaan kalau sudah ada basic awal sama yang belum itu biasanya kalau udah yang ada gitu lebih cepat. Kenapa? Karena dia tahu posisi lagu arahnya bakal kemana. Tapi kalau misalkan belum pernah, ya susah. Ya bakal ketebak. Jadi misalkan lagu Nahawan, kalau sudah pernah dengar, misalkan ketika saya contohkan, wah ini kayaknya yang saya pernah dengar di YouTube yang viral itu. Jadi kebayang ya. Tapi kalau belum pernah sama sekali, itu susah. Karena memang posisinya dalam setiap bait lagu, dalam satu tangga nada, lakukan-lakukan itu banyak ya. Dan itu berbeda-beda. Ada yang naik, ada yang turun gitu. Ada yang lurus, ada yang harus ada cengkok. Dan posisi variasi juga yang bercengkok itu atau bervibra
itu ada fibra yang halus, ada yang cepat begitu. Jadi beda-beda. Tidak bisa memposisikan cengkok atau fibra itu semau kita dalam setiap variasi bentuknya fibranya cepat, yang gelombang-gelombangnya ringkiknya itu cepat karena memang posisinya lebih bagus, maka setiap variasi penempatannya begitu, itu kadang kurang cocok. Ada yang harus halus, ada yang bahkan ada variasi-variasi yang tidak membutuhkan fibra. Jadi harus di situ juga seninya ya. Kalau pakai cengkok semua nggak enak, sama lagu-lagu marawis juga kan ada yang lurusnya, habis itu ada cengkoknya, itu bagian dari seninya. Baik, sudah ini surah An-Najm ayat 1. Kegiatan sekarang di sini ya, di Ani Aula ya, pendopo ya, lebih enak nasibnya terbuka ada angin sepoi-sepoi di atas kan. Cuma memang biasanya kalau ruang-ruang tertutup lebih apa, gemaknya itu juga membantu juga ya, bikin lebih fokus juga. Kalau di sini banyak ini melihat pemandangan terlalu banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1, 2, 3. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin ayat 1 doang apa gabung kayak 2? Gabung ya. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى. Lupa. Soalnya sering lupa saya juga sama. Nasi makro bukan ini doang banyak. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى. Ini dimulai dari, masih ingat ya, lagu Bayati, lagu pertama yang wajib ada kalau di makro musabaqah MTQ. Tapi kalau haflah ya sekat PDW, mau dari Bayati, Hijaz, Nahwan ataupun yang lain. Jadi kalau makro musabaqah dimulai dari lagu Bayati dan juga ditutup dengan Bayati, atau lebih tepatnya Bayati Khuflah. Ini lagu Bayati dengan tangga nada syuri koron ya. Ini agak susah kalau menghafal bait-bait nadanya ya. Yang penting tahu nama lagu aja. Bayati, Nahwan, Wasika, Jirka, Soba gitu. Tapi kalau kayak misalkan Hijaz Asri, jawab gitu aja. Ini kalau lebih spesifiknya, Hijaz Asri, Hijaz Karkur itu ya. Kemudian Nahwan Asri, Jawab,
jawab mana aja, lagu di sosial, macam-macam banyak ya. Yang penting nama lagunya. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Ya, sama-sama, satu, dua, tiga. Wan najmi idha صاحبكم وما أغوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا سما ستو دوا تيجا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Biasanya langsung de 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 de
Oke, pancing. Bumi umatin fastawa wa bil ufuqil a'la a'la. Bumi umatin fastawa wa bil ufuqil a'la. Ya, satu, dua, tiga. Aja ya, karena memang ada laki-laki kan beda ya semua perempuan di ketinggian ya, makanya yang kedengeran laki-laki ya, yang penting memahami lagunya dulu, nanti setelah itu kalau lagunya sudah paham maka bisa bermain nada masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ummatana fatadalla كان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Ini Syuli Jawa, nada yang paling tinggi di lagu Bayati. Ummadana ummadana fatadalla fakana qaba qawsain termasuk lagu-lagu saiki ya, lagu-lagu sekarang, lagu-lagu yang belum ada di metode pembelajaran dulu, apalagi kalau ini masa apa banyak yang kori-kori sepuh yang mengajarkan tilawah tapi konsisten dengan lagunya, jadi lagu-lagu lawas banyak ya. Tapi ada juga kori-kori sepuh sekarang yang mengajar juga mengikuti zaman. Ya. Sedangkan ya, kalau musabaqah itu sekarang memang dituntut dengan adanya variasi-variasi yang bagus. Ya. Tidak cukup memiliki kemampuan suara yang tinggi, bening ataupun yang lainnya. Tapi kalau lawan kita juga, kalau misalnya kita ikut musabaqah, lawan kita sama-sama bagus juga suaranya. Otomatis Dewan Hakim mengambil nilai dari bagian lagu. Ya kalau kita lagunya lebih bagus, ya banyak yang unik-unik, itu jadi poin plus sekarang. Beda dengan dulu. Kalau dulu tuh asal suara bagus, variasi tidak banyak masalah. Ya, tapi kalau sekarang, apalagi kalau memang kita tidak punya kemampuan suara yang tinggi, ya nggak bening, biasa ngebas, nggak bisa tinggi gitu, maka kita harus cari selat. Jadi kita harus punya nilai plus di bagian lain, ya misalkan bagian lagunya atau lagunya biasa tapi nafas kitanya panjang, nah, itu juga jadi poin plus kita, ya. Tapi jangan sampai
lagunya pas-pasan, suaranya pas-pasan, nafas terengah-engah, tajunya juga belepotan, ya lah wes ntek up ya. Ya, tuh jadi mungkin ada beberapa kesulitan kan, di bagian jengkok atau naik turun. Ya itu nggak apa-apa, nanti juga kalau latihan, intinya kalau latihan insya Allah bisa sama. Umma dana fatadalla fakana qabba qawseyni au adana. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Gak usah naik batang tinggu, nadanya tadi aja. Gimana tadi? Yang depan nih. Ya. Summa dana fatadalla fakana qabal qawsaini aw adana. Allah. Kayak Salman-Salman kan. Ini yang bisa coba, mau coba. Ini yang depan. Yang depan dulu nanti. Belum. Asal coba aja nggak apa-apa. Belum. Tangannya coba, mau coba. Ya. Ummadana. Ummadana fatadalla fakana qabba qawseyni aw adana. Telat naik ya. Yang perempuan ada yang mau coba? Jadi yang depan nih, teteh baju hitam. Oke, sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Ummadana fatadalla fakana qabba qawseyni aw adana. Oh,
Apa? Yang pemula aja. Ini pemula ini. Kalau di gabung dua kuat gini. Lumayan satu baris. Gitu.
Jadi Nahwan Asli, kemudian yang kedua yang digabung dua ayat ini lagu Nahwan Tangga Nada Jawa. Ada tiga kalau Nahwan ya, ada jawab-jawab lagi lebih tinggi lagi. Jadi kita pakai dua tangga nada. Fa'uqa'i
ma kadzabal fuadu ma ra'a lanjut belum masuk kameramen nih ya sebelah ma kadzabal fuadu ma ra'a bisa muncul kalau dilatih ya. Maka Maka tabal fuadu ma ra'a
semuanya bisa ada. Tiga orang belakang. Belum. Yuk, yuk, yang cewek. Lena, terbang sebelahnya, boten sebelahnya, kuat, Uni, oh, sebelahnya, kuat, sebelahnya lagi, iya, oke, okay. Sebelah belakang, belakang, iya, kuat, sama-sama mau kali ya. Ya, yang perempuan aja. Maka ini kalau di perempuan adanya rendah kan? Bisa lah, enggak terlalu lambat tinggi. Ya, satu, dua, tiga. Maka Nahawan dan juga tadi ya gambaran lagu Ros.
Nih bagusnya mah tadi direkam sebetulnya kalau bawa HP. Ada yang nggak rekam pak? Rekam unik ya? Ada. Tapi unik doang nih perempuan. Lina enggak juga. Sedikit saya sampaikan kalau jadi saya ngasih kecuali di sekolah-sekolah yang kayak SD segala apa itu ya. Itu kan memang enggak bawa handphone. Jadi handphone itu apa rekaman itu sangat-sangat penting banget itu. Ya. Itu bisa buat mengingatkan kita kalau misalkan lagu-lagu yang sudah kita kuasai tiba-tiba nanti lupa suatu saat nanti ketika kita buka ingat lagi begitu. Dan juga posisi sekarang juga kita ngaji ini kan mungkin bisa sekarang di depan tapi bisa jadi pas di rumah juga nanti lupa ya, sering saya sampaikan di tempat saya ngajar di rumah juga di majelis begitu. Jadi kalau bawa HP direkam gitu ya paling satu ini mah nggak terlalu banyak makan mori kan paling berapa MB lah gitu ya sangat-sangat penting. Kemarin saya bilang juga ini bahwa saya juga dulu pernah kuliah kan. Ketika saya kuliah ini bukan ngaji ini kuliah biasa kuliah umum tapi saya ngerekam ya biasanya saya duduk di bagian kedua bangku kedua depan kadang juga di depannya lagi dekat dengan dosen ini itu saya ngerekam itu soalnya kan kalau dosen biasanya bukan yuk nulis materi banyak habis itu dijelasin enggak kan bikin PowerPoint kalau nggak salah PowerPoint habis itu ininya mah dikit doang tapi dijelasin kan. Nah penjelasannya itu yang kadang kita ingat di kelas tapi lupa kalau di luar. Nah saya ngerekam banyak waktu itu cuma setelah kuliah saya hapusin soalnya buat ujian doang banyak ya ini. Nah itu sangat-sangat penting juga apa juga dulu di pondok. Di pondok kan banyak ini ya. Memang basicnya Quran, tilawah, tahfidz gitu. Tapi banyak juga materi pembelajaran di sana yang keluar dari kegiatan itu. Dan itu diwajibkan sama kiai saya juga bahwa rekam tuh takutnya ada kalimat-kalimat atau penjelasan yang tidak ada di buku tapi itu sangat penting. Dan biasanya kalau setahu saya, dulu pengalaman saya, kalau ujian itu banyak keluar soal-soal yang dari penjelasan, bukan dari PowerPoint, banyak juga. Kalau awal-awal ya dulu tuh kasih PowerPoint sama dosen, mau ujian hafalin PowerPoint itu. Karena kalau ini kan, biasanya kalau kuliah itu dikasih judul kita cari sendiri, istilahnya kan begitu ya. Makanya kuliah tentang misalkan apa metodologi Islam nah, dosen hanya ngasih arahan di kelas selebihnya inisiatif siswa kalau kampus kan begitu ya inisiatif baca buku cari buku banyak referensi dari situlah sebenarnya begitu kalau menurut saya kalau di pembelajaran di kampus tapi kalau di SMA, SMP apalagi SD itu kayak didulang modelnya kalau nah makanya tuh jadi sering saya rekam buat diulang-ulang di rumah. Nah begitu juga dengan tilawah ya dimanapun mau pada kegiatan di sini atau kalian belajar di majelis mana jangan lupa itu rekam. Saya dulu nggak pakai HP dulu rekam waktu di pondok. HP-nya masih HP telolet kalau gitu HP Nokia apa tuh yang ngetik juga SMS doang WA enggak ada segala apa rekaman enggak bisa. Nah, itu saya pakai rekaman tip Sony macam-macam lah kan pakai yang Pita sekarang enggak tahu masih ada apa enggak. Jadi setiap ngerekam tuh dapat satu kaset itu kan bolak-balik ya kalau enggak salah itu bolak-balik satu balikan itu 3 lagu jadi satu kaset isinya satu lagu 3 makro jadi 2 balikan isinya semuanya dalam satu kaset itu 6 makro 6 pembelajaran
selama bertahun-tahun di situ ya dikumpulin satu lemari penuh untuk panah-panah itu buat modal ke depan. Kadang butuh juga ketika kita udah keluar kemudian kita ada kesempatan untuk mengamalkan ilmu kita, karena kadang kesempatan di luar sana itu nggak terduga-duga. Kita kuliah bagian ini tapi kesempatan peluangnya bukan yang ini gitu. Kita kuliah di sini soal PA ini ya rata-ratanya, tapi tiba-tiba lulus kerjanya bukan ini. Kalau ini kan arahnya ya untuk kayak ngajar bidang-bidang keagamaan ya, tapi tiba-tiba lamarannya terus kita ngelamar PT apa gitu di bagian yang keuangan apa gitu kan, nggak kalau dipikir nggak nyambung gitu kan. Tapi lo itulah kesempatannya, beda-beda. Maka jadi setiap ilmu ya di sini itu ya sebenarnya harusnya lebih dikuasai. Siapa tahu nanti keluar dari sini atau di rumah juga ada kesempatan, ada anak-anak minta diajarin kori karena tahu kita belajar kori di sini gitu ya. Jadi maksimalkan aja apa yang ada nah gitu. Kemudian kira-kira bisa dicerna ya lagu-lagunya ya. Kalau Aldi Alfan ini mah lo saya tahu ini juga kayaknya udah ada basicnya ini dua nih kadang nih ya. Sahabat, ajumen, pantesan pak. Betulnya asyik kayaknya gitu ya ngopi. Iya kelihatan soalnya udah langsung ya letak lagunya udah kena. Tinggal perempuan ini yang jadi beda. Ya nggak apa-apa lah, yang penting hadir aja udah cukup kok itu. Itu aja mungkin ya. Kita lanjutkan nanti beberapa lagu di lain waktu. Dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan saya pengen nanti ada season tes satu-satu gitu. Kalau ada kesempatan nanti ya, kalau ada waktu di tes satu-satu, ya maju di sini gitu. Ya, nggak apa-apa ini mah latihan aja, tes mental juga sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, besok bagus sih. Yang penting maju aja, sebisa aja. Makanya kan sebenarnya ini kan seminggu sekali, waktu masih banyak sebenarnya kan buat latihan-latihan ya. Ya, bisa dimanfaatkan lah itu. Jadi nanti setelah beres, ya kisaran isinya 3 atau 4 lagu, nanti kita tes satu-satu maju, gitulah. Ya. Namanya ya apa tryout lah gitu ya. Jadi apa untuk jadi bahan evaluasi saya juga bahwa ternyata saya ngisi di sini nggak sia-sia gitu lah kira-kira ya. Jadi saya nggak mau tamta datang ke sini terus nggak ada hasil ya, karena saya meluangkan waktu, kakak tete sama-sama meluangkan waktu juga gitu. Jadi jangan sampai waktu terbuang sia-sia buat hanya apa ya orang laki lah kegiatan orang minuman, jangan gitu ya. Belajar apa yang ada walaupun sulit, mudah-mudahan bisa karena ikhtiar kita, doa kita juga ya. Bisa ya, bisa ya, insyaallah perempuan ya, siap ya. Ya udah gimana nanti dah ya. Itu aja kita hari pengajian siang ini dengan baca lafaz alhamdulillah. Allahumma wahamna bil Qur'an waj'alhu lana